stigma terjadi oleh karena orang salah paham. Sangkanya semudah itu menularnya. Padahal sebenarnya tidak. Kita kalau misalnya saya kalau misalnya saya orang terinfeksi HIV, saya ODA, maka saudara tenang aja, boleh makan satu piring, boleh minum satu gelas, boleh salaman, boleh ciuman, dan bisa, karena dia tidak akan menularkan. Saya hanya mengatakan jangan. Tidak ada alasan untuk menstigma orang hanya karena ada virus dalam tubuhnya. Seorang yang terinfeksi HIV adalah sama saja dengan orang yang terinfeksi virus influenza atau seseorang yang terinfeksi penyakit lain. Sikap kita terhadap mereka adalah penuh pengertian, penuh empati. Bila membutuhkan, kita antar untuk bisa berobat. Tetapi selama dia tidak perlu pengobatan, maka yang penting dia jaga daya tahan tubuhnya. Tidak ada bedanya. Ya, malah lebih cepat menular virus influenza daripada virus HIV. Jadi itu harus kita ingat betul bahwa tidak ada alasan menjauhi orang yang terinfeksi HIV.